sahabat pikir manapun berada, tetap ya sama dengan saya lagi dengan kausan saya semua ya. Selamat pagi, selamat siang semua sahabatku. Itu mampu dan kisahnya sebenarnya. Ayo disimak lanjutannya. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Diuntung masih dingin ya, saya ada di situ masih pakai jaket. Sebenarnya ya pisang goreng seadanya buat sarapan ya. Yuk monggo sarapan sedulurku, sahabat dulu berada, sarapan seadanya aja ya sama teh manis.
Halo Sutra, selamat pagi, selamat siang, sahabat Tidur Malam Berada. Yuk sarapan yuk, sarapannya bisa goreng hari ini. Ya sarapan seandainya buat gajah perut ya sedulur. Kemarin sedikit pisang itu anu ya sedulur, saya sendiri yang makan, emang gak mau tak taruh di kulkas. Ya daripada dimakan gitu aja nanti dan gimana gitu, jadi saya goreng buat sarapan gajah perut. Ya moga sarapan dulu ya, sebelum sarapan maaf kenapa minum udah dulu ya. Oke, ya sedulur ya, saya nggak ngopi karena kayak ada lambung kemarin ngopi jadi masuk angin, karena lambung nggak bisa napas sakit kayak gitu ya sedulur, sampai kalau udah banyak lambung itu ya salah satunya mungkin tidak sudah tua kadang itu nggak merasakan lapar ya sarapan gitu ya. Nah, juga enak manis ini pisang digoreng. Pisang susu ya di sini ngomongnya. Berapa? Aku berarti kapan deh malam? 7 ya ke? Tapi saya nggak ambil semua ini, berapa-berapa gitu ya. Jangan dibilang saya makannya banyak malu. Berapa hari ini saya makan pedas terus. Tapi tepung berasnya kok beda ya, pantasan ya saya buat lupa aku itu nyoba kayak apa itu namanya lembek gitu gak jadi. Enggak salah banget. Tepung dia jadi instan gitu loh. Masih hari Imlek ya sebenarnya, jadi tapi pas mengaku lupa aku. Jumpa lagi dengan esok mendatang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.